Prabowo Gibran menang di Magelang berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPU setempat. Sebanyak 18 kecamatan disapu bersih oleh paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut. Berdasarkan rekapitulasi KPU Magelang, perolehan suara paslon 02 sebanyak 396.532 suara. Sementara paslon Ganjar Mahfud MD hanya unggul di 3 kecamatan di wilayah Kandang Banteng itu. 3 kecamatan yang dikuasai Ganjar Mahfud MD itu diantaranya Muntilan, Pakis, dan Grabat. Paslon Ganjar Mahfud MD hanya mendapat 339.975 suara di Kabupaten Magelang. Diketahui, tingkat partisipasi pemilih di pemilu 2024 meningkat dari pemilu sebelumnya, 2019. Adapun jumlah pemilih yang terdata untuk pemilu 2024 sebanyak 1.007.591 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.